Mengejutkan kondisi dan kabar terkini Megawati Hangestri yang makin diekspos hingga menjadi sorotan ragam media. Usai ramai gelombang dukungan semangat dan doa yang terus diserukan para pecintanya dimanapun berada. Kabar yang menguncang dunia voli Indonesia tersebut kini juga diviralkan sejumlah negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan juga Korea Selatan yang terus memperhatikan sepak terjang Megawati Hangestri dalam setiap laga yang tengah dihadirkan. Akan tetapi di tengah kegembiraan dan ramainya kabar sang Megatron tersebut, banyak dari kita mempertanyakan rahasia dan sumber kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki seorang Megawati sehingga bisa dengan gagah dan lantang menunjukkan banyak aksinya yang membuat lawan ketar-ketir menahan gempuran serangan Megawati bersama tim Red Spark yang cukup mengejutkan. Hingga Ustadz Abdul Somad mengungkap hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kehadiran sosok sang Megatron asal Jember, Jawa Timur yang kini makin diviralkan ragam media cukup menyita perhatian dan banyak dinanti kejayaannya di setiap aksinya bersama tim Red Spark Korea Selatan. Megawati yang berjiwa tinggi dan rendah hati selalu menebarkan kebaikan Islami meski kini banyak yang menumpangi ketenaran dengan ragam aksi dan narasi yang memuji. Saat ini tak terhitung banyak sanjungan dan pujian dari orang-orang yang sudah mengetahui kehebatan Megawati yang bangga dengan sikap, adab, dan perlakuan serta doa yang biasa dipanjatkan di dalam dan di luar lapangan. Seperti salah satu tayangan yang menunjukkan bagaimana Mega selalu melantunkan sholawat setiap saat meski pertandingan tengah berlangsung sebagai bukti ia seorang muslim yang taat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu apa? Saya minta tolong. Allah. Itu aku selama set ketiga sampai set kelima. Gitu? Dari set pertama malah. Iya, setiap kali kita ada time out, kamu berdua kan? Kamu dia tidak dengar aku apa yang aku bilang. Bahwa sholawat yang Mega lantunkan kayak seperti minta tolong untuk dijaga dan bisa melakukan yang terbaik. Dan sholawat itu dibaca mulai dari set pertama sampai set kelima, kata Megawati Hangestri. Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Salawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khutat anhu asyara sayyiat,
Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat. Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan bersolawat, dosa terampuni. Sedangkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, mengapa kamu tidak mau bersolawat? Meski Nabi Muhammad tidak perlu solawat kita, sebab kita bersolawat untuk diri kita. Karena barang siapa bersolawat satu kali, maka Allah balas 10 kebaikan. Dan Allah tutup 10 dosa-dosa, serta Allah naikkan derajat ke 10 tingkatan, kata Ustadz Abdul Somad. Dalam ungkapan UAS yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Megawati secara langsung sebagai pengingat agar kita senantiasa membiasakan untuk bersolawat kapan dan dimanapun berada. Yang seolah solawat itulah juga yang menjadi rahasia dan sumber kekuatan Megawati Hang Estri dalam setiap laga poli yang ia jalani. Di samping kerja keras, doa dan pantang menyerah yang selalu ditunjukkannya selama ini. Semoga apa yang disajikan Megawati dan beliau Ustadz Abdul Somad bisa menjadi pembelajaran serta tuntunan kebaikan. Bagaimana harusnya kita bersikap dan terus mengingat agar solawat bisa menjadi suatu kebiasaan yang biasa kita lantunkan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa libatkanlah Allah dalam bersolawat dalam segala urusan duniamu. Maka niscayalah sesuatu yang tampak bagimu sulit akan menjadi lebih mudah dan penuh dengan berkah. Wallahu alam bisawab. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174-0100554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705. Berkat rezekinya, anaknya anak soleh-soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun toyibatun warabbun wafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.